Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga cara untuk meminjam pulsa dari Telkomsel. Oke, kita langsung saja ke cara yang pertama. Cara yang pertama untuk meminjam pulsa dari Telkomsel, kalian bisa menggunakan SMS. Nah, di SMS ini biasanya Telkomsel akan mengirimkan pesan kepada kalian untuk meminjam pulsa jika kartu Telkomsel kalian tidak mempunyai pulsa ataupun paket data. Maka kalian akan mendapatkan SMS seperti ini. Nah, jika kalian ingin meminjamnya, kalian tinggal ikuti saja instruksi yang ada di SMS. Seperti SMS yang saya terima, pulsa Anda tidak cukup, aktifkan paket darurat Rp10.000. 10.000 ini berbentuk 1 GB internet, 75 menit telepon sesama Telkomsel, dan 30 SMS selama 2 hari. Bayar nanti saat isi pulsa. Balas ketik PD10. Nah, jika kalian ingin meminjam pulsa, kalian tinggal ketik saja PD10. Lalu kalian bisa kirimkan ke 5111. Dan untuk besaran peminjaman pulsa yang kita terima tergantung dari seberapa loyal kita kepada Telkomsel. Jika kalian sering mengisi pulsa kartu Telkomsel kalian, mungkin kalian akan mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Tapi karena di sini saya jarang untuk mengisi pulsa Telkomsel, jadi saya hanya mendapatkan 10.000 saja. Lanjut ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini, kalian bisa meminjam pulsa Telkomsel lewat kode dial. Kalian bisa ketikkan bintang 505 bintang 5 pagar. Lalu kalian panggil. Dan akan muncul menu paket darurat. Kalian bisa pilih paket darurat yang muncul di handphone kalian. Seperti di sini ada nomor 1, paket darurat 10K. Dan buat kalian yang belum tahu, untuk peminjaman pulsa dari Telkomsel ini, misalnya kalian meminjam sebesar Rp10.000, maka nanti akan dipotong jika kalian mengisi pulsa. Dan tidak ada biaya admin atau bunga dalam pinjaman pulsa Telkomsel ini. Jadi, jika kalian meminjam Rp10.000, maka kalian harus bayar kembali sebesar Rp10.000. Nah, di sini adalah cara yang kedua untuk meminjam pulsa dari Telkomsel. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah melalui aplikasi My Telkomsel. Cara ini khusus buat kalian yang masih mempunyai kuota internet karena membutuhkan akses internet untuk masuk ke dalam aplikasi My Telkomsel. Di aplikasi My Telkomsel, kalian bisa klik rekomendasi untuk Anda. Nah, kalian bisa lihat semua dan kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada pinjaman tanpa biaya atau paket darurat 10.000. Kalian bisa meminjam lewat My Telkomsel juga. Kalian tinggal klik saja pinjam. Dan untuk nominalnya sama seperti tadi yang ada di SMS dan kode dial. Nah, itu teman-teman 3 cara untuk meminjam pulsa dari Telkomsel. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Cahyana ID. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.